Robek Leni Malik. Bahkan diantara akidah ahli sunnah ini rumah Allah tenang, sampean boleh tidak cocok, tapi tidak cocok, keliru, merokok sama ini nasib pengirat intas tanibu kaba iramatun hauna anhu nukafir angkum sayyatikum uang sing sukses ngilangi dosa gede itu insya Allah dosa cilik itu sepura misalnya kaya Ruhin biasanya perabatan itu orang itu ya ditulis ya Allah melipati Ruhin dosa hati ini angen-angen tapi rakasih ditulis terus ditulis. Tapi dia sukses ninggalo zino pokoknya aku nak delok gelem tapi nak zino orang Arab itu iso wae ning akhirat di sepura mergo barokahe ninggal dosa misalnya sampe gudeng mbek tonggo penggalane ngrasani ngrasani dosa tapi iso di sepura mergo gak nyantek gak mateni. Jadi di semua segmen dosa kan ono kelas atas. Misalnya rata cocok nganti mata ini kelas atas. Tapi nak ngrasani tok kelas ringan. Seneng wong wedok zina kelas berat. Tapi nak ndelok tok kelas ringan. Iku iso wae iso ben iku barokah ngeduwi sing gede sing cilik di sepuro. Jika kamu intas tani ibu, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, nukafir angkum saya. Gue sawang zuzul tak percaya lah, piye wae gue dawe pangeran, piye gue tuh iman dan ini menguntungkan masa, sekarang gue tuh iman. Kok yang beri hasil ngaduwi sing gede, sing cilik di sepuro. Tapi pertanyaannya dari Fatul Mu'min, masalah sing cilik itu terus wis kadung gede. Kan gak sida cilik. Akumulasine kan gede. Makanya Rasulullah pas nerang wahyu itu sempat guyon ngene jare Nabi. Kowe roh gunung jare dawuh Nabi. Nggih ngertos ya Rasulullah. Gunung gedene ngono iku kok butiran pasir cilik-cilik. Dadi sawahe dosane kok cilik-cilik wis dadi butiran pasir. Sing wis dadi gunung. Nah, itu malah nih jari Fatul Mu'in nak narifi wong soleh itu sopo. Wong soleh itu wong sing to'ate lu ya keh timbang mak siate. Orang-orang tau maksiat itu orang mungkin wong. Cuma masalah akumulasi maksiat ini kan tinggi sih bang. Maksiat misalnya contoh gampang wong melarat lah. Sing biasa neng perapatan maksiat itu siji lu wong wedok maksiat. Rasani wong suke maksiat. Engko hasut maksiat. Tukarannya mbek bojo maksiat. Wes pokoke terus nasi wong suka maksiat itu ya podo, nasi wong itu podo marah suka podo, aneh kan? Lo wong itu sombong, nyepelek no wong, ngabul lo dunia ini podo. Nah itu asal kue iso ngilangi sing gede, kue insya Allah ada kemungkinan besar sing cilik ini kue di sini. Tapi syaratnya kudu tetep cilik. Paham gitu? Ya kan ya rumah lo syaratnya kudu tetep cilik. Mergo gunung gede ini ngono iku kok akumulasi kumpulane butiran-butiran napa pasir. Masamu gunung apa apa watu sitok mboten yo pasir cilik-cilik ini. Iku ditumpuk sak mono ramene dadi napa? Gambar boyo apa gambar dinosaurus iku titik. Titik akumulasi itu digambar napa? Dinosaurus. Dan masamu gambar gak kok titik sitok. Wis lek gambar dinosaurus sik gambar mobil tanker ya apa kapal tanker tetep kok titik situ. Di situ terus wis-wis dadi gambar budi. Mumpun nebuki kertas entek. Ana bercak-bercak putih sing ora dadi gambar. Berarti akeh akeh bercake kan. Ya melane tak dicetok ati iku ora tau nglakoni dosa gede lan ora ndlurung ning dosa cilik. Itu disebut wala yusirru ala ma fa'alu. Mboten napa? Mboten napa? Nah orang seperti ini itu tidak bisa dikatakan kafir atau murtad. Hanya khawarij secara goblok mengatakan orang ini menjadi keluar dari Islam. Mulanya ahli sunnah giat ingin pulih orang khawarij. Bahkan merangi orang khawarij lebih apik timbang merangi orang mukmin. Timbang merangi orang kafir. Saya tak ceritakan ini. Mohon kapan kudu percaya baik Allah. Saya pastikan kalau ini hadisnya sahih.